Meski dikenal syarat prestasi dan kiprahnya di industri pesawat terbang tanah air dan dunia, namun siapa yang mengira jika seorang Baharudin Yusuf Habibie memiliki ruang istirahat yang sederhana dan jauh dari kesan mewah saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Industri Pesawat Terbang Nusantara. Bahkan ruangan tersebut hingga saat ini masih tertata rapih tanpa ada perubahan. Baharudin Yusuf Habibie memiliki sejumlah kenangan manis saat menjabat sebagai Direktur Utama IPTN sejak tahun 1976. Salah satunya di lantai 9 Gedung Pusat Manajemen yang merupakan tempat di mana Presiden ketiga Indonesia tersebut beraktivitas. Di lantai ini, terdapat ruang kerja, ruang rapat, sekaligus ruang beristirahat Habibie yang hingga saat ini masih tertata rapi. Di area ruang utama, terdapat satu lukisan besar bergambar sosok Habibie muda yang tengah menatap dua buah helikopter. Lukisan tersebut merupakan pemberian dari pelukis ternama Indonesia Basuki Abdullah yang menggambarkan semangat Habibie sebagai pengembang industri dirgantara Indonesia. Sementara di sudut lainnya terpampang sebuah sajak yang ditulis tangan langsung oleh Habibie tanggal 5 November 1994. Sajak tersebut dipersembahkan kepada generasi penerus dan disampaikan pada acara rollout pesawat N250 tanggal 10 November 1994 di Bandung. Yang paling menarik adalah ruang makan dan kamar istirahat B.J. Habibie yang posisinya berdekatan. Ruangan tersebut dulunya sering digunakan Habibie untuk beristirahat selepas bekerja. Meski terbilang cukup luas, namun tidak ada kesan mewah di ruangannya, hanya ada tempat tidur, meja rias, beberapa kursi, dan sebuah sofa. Sementara di sudut ruangan terdapat beberapa miniatur pesawat yang dipajang sebagai hiasan. Kenangan akan sosok Habibie dirasakan Pujiati, salah satu staf bagian Direktorat Produksi saat Habibie menjabat sebagai Direktur Utama. Menurut Pujiati, Habibie merupakan sosok kebanggaan PT DI yang dikenal dengan penjabar dan penyayang, khususnya kepada sang istri Ibu Ainun. Ia pun tidak pernah marah dan selalu tersenyum di hadapan para pegawai PT DI kala itu. Jadi kalau saya sih sebetulnya enggak bekerja langsung sama beliau, cuma kami itu di lantai 9 ini adalah satu tim dari awal Bapak bekerja di sini sebagai Presiden dan Menristek. Kita tuh tim banyak, ada ajudan dan segala macam. Jadi saya tuh tugasnya emang di belakang banget, cuma kerasa buat saya gitu kalau beliau enggak ada. Dan kalau rapat Senin dan Kamis itu kan beliau selalu puasa ya. Jadi kita tuh siap-siapnya udah nyiapin apa untuk buka puasa dan segala macam gitu. Jadi pasti saya kehilangan sosok bapak yang sangat kita banggakan. Beliau tuh penyabar, tapi dan sayang sekali sama ibu. Jadi apapun yang beliau dan tempat ini adalah nggak pernah kita rubah dari mulai tempat tidur sampai kursi beliau seperti saat beliau masih ada di sini termasuk meja makan. Jadi nggak ada satupun yang kita rubah. Kini sosok jenius yang dikenal agamis dan murah senyum itu telah tiada. Namun almarhum telah menorehkan prestasi yang akan selalu menjadi panutan dan motivasi bagi para generasi penerus untuk meneruskan cita-citanya di industri dirgantara Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.